Ya, balik lagi bersama gue Rio. Kita masuk ke rangkuman baca yang agak menyedihkan. Gak bisa bilang menyedihkan juga sih. Tapi ya setidaknya gue baca lah di bulan Maret ya. Ya, gue baca cuma dua buku ini. Diriku yang awal tahunnya semangat baca hingga 16 buku. Ketika masuk bulan ketiga, hanya dua buku. Dan ya gitulah. Kena redeem slump. Entah bagaimana gue bisa kena redeem slump. Teralihkan sama tontonan-tontonan di Disney Plus, Netflix, YouTube, dan sebagainya. Dan gue ngerjain toko buku gue. Ini. Ntar habis ini harus packing-packing buku. Ya, habis ini harus packing-packing buku lah. Untuk kirim-kirim ada beberapa pesanan lagi. Dan ya gitulah. Cuma dua. Dan ya, dua ini. Langsung aja ya, karena ini gak banyak. Ini gue gak bisa milih the best, the worst, least, dan sebagainya. Pokoknya dua buku, judulnya itu adalah Kami Bukan Saringan Kertas dan Detektif Conan Premium Volume 4. Gue kasih ini 3 bintang karena entah mengapa gak cocok aja dengan selera gue kayaknya. Gaya penulisannya, ceritanya, sebagainya. Gue suka cerita yang punya plot pasti seru, menegangkan, muncul-muncul kejadian yang tak terduga, tapi sebenarnya penulis udah foreshadowing, meninggalkan petunjuk-petunjuk kalau kejadian itu bakal terjadi gitu. Gue suka cerita-cerita yang kayak gitulah, agak kompleks, detail, seru, karakternya macam-macam, tapi karakternya juga punya background. Yang ini karakter banyak detail, punya background, cuman ceritanya itu random aja gitu. Kehidupan slice of life di perguruan tinggi oleh para mahasiswa yang ditulis oleh J.S. Karen ini. Kami Bukan Saringan Kertas. 3 bintang aja, cuman ya gue bakal baca nomor lain. Kemarin gue udah gue udah beli belum ya? Kami Bukan yang lain. Oh iya, gue lupa loh. Ternyata gue udah beli series Kami Bukan yang lain. Jadi nanti gue bakal kelanjutan ceritanya. Nah, kalau Detektif Conan ini gue kasih 4 bintang karena gak ada benar-benar progres plot utama tentang kasus pria-pria berjubah hitam sih. Cuman ya cerita dan misteri dan kasus-kasus yang dijalani di volume kali ini cukup seru. Wah, walaupun ada yang kayak terlalu terang-terangan, terlalu gamblang petunjuknya dan sebagainya, tapi ada juga yang cukup kompleks dan seru. Jadi detektif itu kayaknya seru. Setelah baca ini merasa salah jurusan, kepikiran kayaknya jadi detektif ambil jurusan kriminologi kayak seru. Disambung-sambungin. Dan ya, kalau gue baca dua buku ini sih. Favorit, nggak ada yang bisa difavoritin sih ini. Jadi ya gitulah, nggak ada list favorit, most favorit atau sebagainya. Tapi yang pasti gue baca dua buku ini. Dan gue mau kasih tahu juga gue bakal unhaul ini. Gue selalu unhaul sih komik. Ada beberapa yang bilang, Rio kok lu bukan Rio kok, cuman ada yang bilang komen kayak sayang banget, kayak beli komik cuma baca satu kali terus di unhaul, kenapa nggak langganan Gramedia digital aja? Nah masalahnya takutnya kayak kejadian Maret kemarin, gua biasa aja langganan Gramedia digital. Tapi ujung-ujungnya nggak dibaca gitu, sayang banget gitu kan. Udah langganan sebulan full, harganya kalau solo lumayan, tapi kalau share ya murah lah. Cuma ya tetap aja kayak merasa sia-sia aja. Tapi kalau kita beli buku fisik, jadi kayak kapanpun tinggal tarik gitu loh mau baca. Jadi ya nggak menyesal-sesal banget. Dan komik termasuk murah dibanding novel, jadi gue nggak merasa rugi-rugi banget. Atau dijadikan konten juga kan kayak video ini. Dan ya, kalau lebih kayak gitulah. Gue mau unhaul ini. Kalau kalian tertarik, cek pin komen. Gue bakal taruh linknya. Unhaul satu aja. Tapi nanti next month gue bakal baca ini.
Kaiju nomor 8 volume 1 Tokyo Revengers volume 1. Ini wow, ini yang ini yang sempat hype, terus orang banyak yang meniru dan cosplay dan sebagainya. Dan ini cerita tentang seseorang yang ingin membasmi dan menjadi pasukan pembasmi monster. Eh, tiba-tiba malah dia yang berubah jadi monster dan dia menjalani kehidupan sebagai monster. Lah, kayak gitulah. Ini siap-siap aja nanti di April setelah gue baca bakal gue unfollow juga. Pasti pada ngincer nih. Ini komik 2 bagus. Cuman ya, komik gue enggak koleksi kecuali One Piece. Pastinya gue koleksi One Piece. Fanboy One Piece. Dan ya, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.